Pemirsa, Komandan Pangkalan TNI AU Samratulangi Marsma TNI M. Satrio Utomo SH memberikan bingkisan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-76 kepada Purnawirawan TNI AU di Mako Tentara Langit Lanut Samratulangi Mapanget Manado. Upacara memperingati HUT TNI AU ke-76 di Lanut Samratulangi Manado dilaksanakan sederhana sesuai protokol kesehatan. Dalam wawancara staf penerangan Lanut Samratulangi kepada Marsma TNI M. Satrio Utomo SH mengatakan bahwa pada hari Sabtu 9 April 2022 semua berbangga dan berbahagia karena TNI Angkatan Udara genap berusia 76 tahun. Ia berharap dengan usia ke-76 tahun ini, TNI Angkatan Udara sesuai dengan temanya akan mampu mengamankan wilayah udara NKRI dan siap mendukung pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional. Dan hal yang mungkin agak sedikit membuat hati agak terenyuh adalah kita hadirkan orang tua kita, purnawirawan dan warakawuri yang berada di sekitar Lanut Samratulangi. Dan pada kesempatan ini 25 dari perwakilan pensiunan maupun warakawuri bisa hadir mengikuti kegiatan upacara dan puji syukur alhamdulillah ada sedikit yang bisa diberikan oleh Lanut Samratulangi kepada orang tua kita, para purnawirawan, kepada pensiunan dan warakawuri. Mudah-mudahan sedikit yang diberikan dari Lanut Samratulangi di ulang tahun ke-76 ini bisa membawa kebahagiaan, kemudian bisa bermanfaat dan berkah serta tetap memberikan motivasi dan semangat bagi seluruh keluarga besar TNI Angkatan Udara bagi yang sudah aktif maupun yang sudah pensiun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan bingkisan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-76 kepada Purnawirawan TNI AU yang diwakili oleh Perwakilan Purnawirawan Kolonel Teknik Purnawirawan Yunus Bara, Perwakilan Pensiunan PNS Ibu Alis T. Mahipe, serta Warakauri Ibu Lamboan. Peringatan tahun 2022 ini secara terpusat dipimpin Kasau dan disiarkan secara langsung oleh Armen TV di Spenau melalui kanal YouTube dari lapangan Dirgantara Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Upacara juga dimeriahkan demo flypass pesawat-pesawat Grob, The Jupiter, T501 dan F16, penampilan Taruna-Taruni AAU, pengumuman pemenang lomba photo box contest dan desain logo, serta peluncuran buku Indonesian Airports in Action. Humas Lanut Samratulangi melaporkan.